Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami mohon kepada seluruh Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan mohon untuk berada di sebelah kanan dan kiri pintu masuk atau white carpet yang ada. Silakan untuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, silakan kami mohon untuk dapat berkenan berdiri dan dapat mendekat, agak mendekat menuju ke pintu masuk atau white carpet. Silakan Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri dan juga kanan pergola, silakan untuk dapat berdiri dan juga menjaga jarak. Karena sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama prosesi resepsi dari kedua mempelai. Silakan Bapak Ibu yang masih duduk-duduk di belakang, kami persilahkan untuk dapat bersiap-siap berdiri dan mohon tetap menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Hotel Grand Ina Malioboro Yogyakarta. Dan sesaat lagi kita akan saksikan bersama-sama prosesi resepsi Rico Survival Yubaidi SHMKN yang menikah dengan Ananda Suci Devika Amanah SHMKN. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk yang pertama marilah kita sambut bersama-sama kehadiran dari kedua orang tua mempelai pria. Please welcome Bapak Haji Ahmad Yubaidi SH, SPDMH dan Ibu Haja Siti Arum Hidayati SH. Hadirin boleh minta tepuk tangannya untuk kedua orang tua dari Rico. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dan di belakangnya kami juga turut mengundang saudara kandung dari Rico, yakni Dr. Delarius Benefit Yubaidi, Altarik Welfare Yubaidi, dan Sultan Peace Loving Yubaidi. Pada momen yang indah ini, tentu orang tua menjadi sosok yang sangat berbangga dapat menyaksikan jalinan janji suci dari kedua mempelai. Dan hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut saudara kandung dari Rico Survival Yubaidi. Please welcome Dr. Delarius Benefit Yubaidi, Altarik Welfare Yubaidi, dan Sultan Peace Loving Yubaidi. Saudara kandung, tentu saja turut berbahagia dapat menyaksikan saudara tercinta hari ini dalam suasana berbahagia. Untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut kehadiran dari kedua orang tua dari mempelai wanita. Please welcome Bapak Haji David Rugian SPI MSI dan Ibu Haja Eka Astuti SPI MSI. Kedua orang tua dari Devika tentu saja sangat berbahagia dengan senyum indah yang dapat kita lihat pada kesempatan di sore hari yang indah ini. Tentu berbangga hati dapat mengantarkan sang putri tercinta dalam hari bahagianya. Selanjutnya, marilah kita sambut sang saudara kandung dari mempelai wanita. Please welcome Afifah Devani Amanah dan Muhammad Raifhan Azhar Rugia. Cinta merupakan sosok yang selalu mendampingi sang saudara kandung sampai di titik ini, tentu juga turut sangat berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah saat kita akan mengundang kedua mempelai pada kesempatan hari yang indah ini. Ladies and gentlemen, this is our brides and our groom. Please welcome Rico Survival Yubaidi SHMKN, Ci Devika Amanah SHMKN.
hadirin yang berbahagia. Kedua mempelai sesaat lagi akan memasuki ballroom dengan iringan lagu Melayu. Disaksikan keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang menyayangi kedua mempelai. Pada momen yang indah ini, di depan sang mempelai juga kita saksikan. Hadirin yang berbahagia, boleh minta tepuk tangannya untuk Rico and Devika. Dapat kita saksikan di depan kedua mempelai ada Raisiva and Putri sebagai flower girl. Tentu saja hari ini menjadi momen yang sangat berbahagia. Di hari Jumat 18 Juni 2021. Keduanya terikat dalam janji suci dan akan senantiasa selalu bersama, baik suka maupun duka. Begitu cantik nan jelita, sungguh tampan nan rupawan. Kedua mempelai berjalan beriringan dengan senyum indah yang terkulung, saling bergandengan tangan dan penuh rasa cinta. Hadirin yang berbahagia, tepuk tangan untuk Rico and Devika. Luar biasa, tentu saja hari-hari indah akan segera ia tapaki. Semoga keduanya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan juga solehah. Sungguh gagah dan cantik keduanya telah sampai di pelaminan hari ini. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah untuk Rico Survival UBDS HMKN and Suci Devika Amanah SH MKN. Sekali lagi, mana tepuk tangannya Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Yubaidi SH SPDMH dan Ibu Hajah Siti Arum Hidayati SH selaku orang tua dari mempelai pria, yang kami hormati Bapak Haji David Rugian SPI MSI dan Ibu Hajah Eka Astuti SPI MSI selaku orang tua dari mempelai wanita, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Allah Tuhan Maha Penyayang yang sayangnya tak bisa dibilang. Sehingga pada kesempatan sore hari ini, atas berkat dan rahmatnya, kita dapat hadir dalam resepsi pernikahan Rico and Devika. Tentu saja dalam suasana yang sangat berbahagia hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini saya Susilo Artadinata Atmaja akan memandu rangkaian acara resepsi kedua mempelai hari ini dari awal hingga akhir. Dan tentu saja saya pun juga turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua mempelai. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk sahabat saya, Rico and Devika. Luar biasa.
Riko ini adalah sahabat saya dari tahun 2014 dan di hari ini akhirnya dipertemukan dengan jodohnya, sangat luar biasa. Dan Riko ini juga kandidat doktor, PhD maksud saya, di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya untuk Riko, luar biasa. Dan juga nanti kita akan berbicara banyak terkait dengan kedua mempelai yang pastinya sangat luar biasa, sosok-sosok yang menginspirasi keduanya, generasi muda hebat dari Indonesia yang tentu saja hari ini dipertemukan di Grand Ina Malioboro Yogyakarta pada nuansa yang sangat berbahagia pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada momen yang indah ini tentu saja meskipun kita berpesta dan juga merayakan pernikahan kedua mempelai, namun kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah, yakni menerapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker atau face shield, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan kemudian mencuci tangan dengan sabun atau juga dapat menggunakan hand sanitizer. Serta kami juga mohon kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk nantinya dalam menikmati hidangan untuk tidak bergerombol dan mohon tidak berjabat tangan, namun memberikan salam namaste atau menelungkupkan kedua telapak tangan di depan dada Bapak Ibu semuanya. Serta kami mohon kepada Bapak Ibu nantinya dalam memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga orang tua, mohon juga dapat menjaga jaraknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat bersiap-siap memberikan ucapan selamat secara langsung kepada kedua mempelai. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri, untuk dapat antri dan menjaga jarak dimulai dari depan sini, kemudian dapat memberikan ucapan selamat secara bergantian kepada kedua orang tua dan juga kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, langsung saja pada momen yang indah ini, marilah. Sebelum kita mulai acara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi silahkan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Namun kita akan bersama-sama mulai hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Edi Mustofa S.Ag. M.Hi. Beliau merupakan Wakil Khotib Syuriah PWNU. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalamun ala ibadillatina astofa wa ba'du. Bapak Ibu, para hadirin hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum kita mengucapkan selamat kepada mempelai berdua, mohon keikhlasan hatinya, mari kita berdoa, mendoakan kepada Mas Riko dan Mbak Devika yang alhamdulillah tadi pagi sudah melaksanakan akad nikah. Semoga betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa maslahah, wa barokah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawad ya ma'bud ya ra'im ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi adalah pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Edi Mustofa SAG MHI. Kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja doa tadi semoga bisa menjadi penyemangat juga awal yang positif untuk kedua mempelai dalam menjalani keluarga baru. Dan kita doakan bersama-sama semoga kedua mempelai Rico and Devika dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wabarakah, dan diberikan keturunan yang soleh dan juga soliha. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mewakili keluarga besar dari kedua mempelai mengucapkan sekali lagi matur nuwun, terima kasih. Sugeng rawuh di Hotel Grand Ina Malioboro Yogyakarta. Dan suatu kebahagiaan untuk kedua mempelai atas hadirnya Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bersiap-siap berdiri menuju ke sini dan juga dapat antri memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai dan juga pastinya kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di momen yang indah ini kita akan diiringi oleh lagu-lagu indah bernuansakan cinta dari Jogja Nova. Darling, just start running.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada momen yang indah ini kami juga ingin menghaturkan selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir. Selamat datang kepada Bapak Bambang Heru Juwito SH selaku notaris PPAT Surabaya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Tentu saja atas kehadiran Bapak Bambang Heru Juwito SH semakin melengkapi kebahagiaan kedua mempelai. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be and half above or down below. When you are too in love to let it go. But if you never try, you'll never know just what you are.
Bapak ibu hadirin yang berbahagia, masih dalam resepsi pernikahan Rico and Devika pada kesempatan hari ini. Tentu sangat berbahagia sekali saya bisa menyaksikan kebahagiaan itu sungguh terlihat dari raut wajah kedua mempelai. Dan saya melihat sahabat saya jauh lebih tampan. Saya sudah lama tidak ketemu, sekitar mungkin 10 tahun. Enggak nyampe 10 tahun, mungkin 5 tahun yang lalu terakhir ketemu sama Rico. Dan berbeda sekali aura dari Rico yang dulu dengan yang sekarang. Dan pastinya semakin lebih terpancar auranya. Apalagi di sampingnya ada sosok yang sangat cantik jelita, Devika, yang akan senantiasa mendampingi Rico sampai kapanpun. Dan pastinya keduanya sangat luar biasa sekali, tentu saja. Mereka sudah saling kenal cukup lama, nanti kita akan ngobrol mungkin lebih dekat bersama dengan Rico dan juga Devika. Kapan sebetulnya mereka sudah saling kenal dan apa yang membuat mereka saling yakin untuk menempatkan hatinya satu dengan yang lain. Dan pastinya berkat doa restu dan juga dukungan para orang tua, hal ini, proses yang indah ini dapat diberikan kemudahan sampai di titik ini. Dan alhamdulillah proses yang dilalui sejak tadi pagi sampai juga saat ini berlangsung dengan sangat baik. Tadi pagi kita saksikan bersama-sama Rico dan juga Devika telah resmi melakukan prosesi akad nikah. Dan keduanya alhamdulillah dapat resmi menjadi suami dan istri tanpa suatu halangan apapun. Kemudian selanjutnya tadi juga dilaksanakan prosesi adat panggih Yogyakarta, yang kita saksikan prosesi adat panggih tadi juga berjalan dengan sangat khidmat, khusyuk, dan pastinya sangat mengena di hati kita semuanya. Hingga di hari yang indah ini akhirnya kita dapat mengucap syukur bersama-sama. Kita dapat bisa menjadi saksi hari nan bahagia kedua mempelai Rico dan juga Devika di momen yang indah ini. Tentu saja ini menjadi awal perjalanan panjang kisah cinta mereka berdua. Kita tahu bahwa sebuah pernikahan bukan ujung, namun ini adalah titik di mana keduanya akan senantiasa bersama, senantiasa ada satu dengan yang lainnya dalam membina maligai rumah tangga. Dan yang menariknya, kedua mempelai ini dulunya ternyata pernah dalam satu event bersama-sama. Event apakah itu? Nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan kedua mempelai. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja momen indah ini kita harus kenang dan abadikan dalam dokumentasi-dokumentasi yang indah. Salah satunya kami juga turut mengundang para keluarga untuk dapat berkenan berfoto bersama-sama dengan kedua mempelai. Kami mengundang kepada keluarga Bapak Haji David Rugian untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan Rico dan juga Devika. Sekali lagi, keluarga Bapak Haji David Rugian, jika belum berfoto kami persilahkan untuk dapat berkenan berfoto bersama. Jika sudah berfoto kami sampaikan terima kasih. Dan untuk selanjutnya kami juga turut mengundang kepada keluarga Bapak Haji Sabran dan Haji Jumastia. Sekali lagi, keluarga Bapak Haji Sabran dan Bapak Haji Jumastia untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Silahkan mungkin dapat bersiap-siap apabila masih menikmati hidangan. Kami ucapkan selamat menikmati hidangannya. Namun nanti jika telah selesai kami persilahkan untuk dapat berkenan berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa sebuah pernikahan adalah sesuatu yang sangat istimewa dalam perjalanan manusia. Kita tahu ada 3 hal momen paling istimewa dalam perjalanan manusia di atas bumi, yakni ketika kita dilahirkan, kemudian ketika kita menikah, dan terakhir ketika kita dipanggil oleh Yang Kuasa. Dan di hari yang indah ini, Rico dan juga Devika telah hadir di tengah-tengah kita dalam ikatan baru sebuah pernikahan. Semoga pernikahannya diberikan kebahagiaan,
selalu diberikan kesejahteraan dan rezeki yang terus mengalir tanpa putus. Dan semoga pernikahan ini dapat berikan berkah dan barokah untuk kedua mempelai dan kita semua. Hati ini ku teragu, ku sungguh memintamu. Jadilah pasangan hidupku, jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan ingin melamarmu. Dan pastinya karena kedua mempelai sudah menikah, pastinya sudah saling melamar ya. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kedua mempelai ini sudah melangsungkan lamaran beberapa bulan yang lalu, tepatnya di Surabaya. Sebetulnya kedua mempelai ini tinggalnya sangat jauh ya. Untuk Devika tinggal di Kalimantan Utara dan Rico Survival You By Dini tinggal di Yogyakarta. Tapi untuk momen lamaran telah dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur. Pastinya ini juga bukan tanpa alasan karena memang Devika merupakan alumni dari Universitas Erlangga Surabaya dan juga tinggal pula di Surabaya. Sedangkan Rico juga merupakan salah satu alumni dari Universitas Gajah Mada untuk S2-nya dan saat ini sedang menempuh S3 di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Pastinya keduanya merupakan bibit-bibit unggul yang luar biasa. Kita doakan semoga keduanya ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan juga soliha dan akan membawa dampak positif untuk lingkungannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kami tentu saja mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kami persilahkan untuk Wildan, Tio dan juga Sepiana untuk dapat berkenan berfoto bersama. Kemudian kami juga mengundang keluarga Bapak Haji Erwin Setiawan
Kemudian kami juga turut mengundang kepada keluarga Bapak Haji Nanang Helmi Wahab dan keluarga Bapak Haji Yudi Setiawan untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Tentu saja momen ini harus kita abadikan agar kita semuanya dapat mengenang momen indah pada kesempatan hari ini kelak dapat ditunjukkan kepada putra dan putri tercinta dari kedua mempelai. Yang pasti kita semuanya bersyukur hari ini dapat berada di tengah-tengah momen yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Tentu saja kebersamaan ini akan menjadi kebersamaan yang tidak hanya menyatukan kedua mempelai, tapi menyatukan dua keluarga dan juga pastinya para tamu undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau kita lihat temanya hari ini kental dengan aura Melayu ya. Banyak sekali yang menggunakan kain-kain, kemudian juga lagu-lagu tadi pada waktu entrance kita juga dapat mendengarkan bersama-sama lagu Melayu yang juga tadi dihadirkan oleh Jogja Nova dengan sangat epic dan menarik. Pastinya di momen yang indah ini Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilahkan untuk Anda mungkin yang belum berfoto bersama, kami persilahkan untuk dapat antri berfoto bersama. Dan sekali lagi kepada para tamu undangan yang telah hadir pada momen indah ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sekali lagi kami mengundang kepada keluarga untuk dapat berkenan berfoto bersama keluarga Bapak Wildan Tio, kemudian Sepiana, kemudian keluarga Bapak Haji Erwin Setiawan, keluarga Bapak Haji Nanang Helmi Wahab, dan keluarga Bapak Haji Yudi Setiawan untuk dapat berkenan berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terus selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama persembahan spesial lagu-lagu menarik dari Jogja Nova. Mas Pam, mungkin kalau makan gak sampai ke tulang-tulangnya. Yeah. Kalau sama kamu aku mau sampai ke tulang-tulangnya. Asal presto ya. Yeah.
body and soul, mind to for sure, I'm already yours. Oh, will that be alright? Yeah. Oh, will that be through my bones, yeah, every corner in me, that's your presence that grows. Maybe I know the rhythm beside how I feel it, but I didn't mean it before. I want you to double, I want you to Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kami mengundang kepada keluarga dari Bapak Hendra Gunawan dan keluarga Diana Rugian untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi kami mengundang kepada keluarga Bapak Hendra Gunawan dan juga keluarga Diana Rugian untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai.
Jogja Nova pastinya menghadirkan lagu-lagu spesial bernuansakan cinta dan juga keindahan baru saja telah kita dengarkan bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini pastinya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Kami sampaikan terima kasih di momen spesial ini. Tentu saja Bapak Ibu yang baru saja hadir setelah berfoto bersama, kami juga persilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan di momen hari yang indah ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Wabil khusus selamat datang kepada Bapak Dr. Kiai Haji Hilmi Muhammad MA selaku anggota DPD RI Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak dalam momen yang berbahagia pada kesempatan hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang pula kepada Bapak Profesor Dr. Nur Hasan Ismail MSI selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pastinya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dengan hadirnya tamu undangan, orang-orang spesial yang telah memberikan doa dan juga restu pada kesempatan hari ini semakin melengkapi kebahagiaan di hari yang istimewa ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentu saja di momen yang indah ini kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk dapat mengabadikan momen indah bersama dengan keluarga, bersama dengan kedua mempelai agar kita sama-sama bisa kenang momen indah hari ini. Dan tentu saja saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada segenap vendor yang telah bekerja sama di momen yang indah ini. Terima kasih untuk Rias Pengantin, Bayi Ayu, Paras Ayu, kemudian Nana Dewi Makeup Artist. Terima kasih untuk Hena, Bayi Badari Spire. Kemudian juga terima kasih pula untuk Rias Orang Tua dan Saudara Kandung, persembahan dari Ayu, Paras Ayu, dan Ciane MUA. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Busana Pengantin, Yuyu Paras Ayu, kemudian MM Decoration, Agit & Co. Foto and Video, terima kasih Photo Booth and Live Streaming dari Gerbera, terima kasih Anindia Organizer, terima kasih pula Grand Ina Malioboro, Swan Party Effect, dan juga Jogja Nova Band. Dan tentu saja pada momen yang indah ini tentu saja tak henti-hentinya banyak tamu undangan yang telah hadir di momen indah ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Dr. Randes Haji Makhrus SHMHUM yang telah hadir di momen yang berbahagia ini. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada momen indah ini, yang telah memberikan doa dan juga restunya kepada kedua mempelai. Harapannya semoga atas hadirnya Anda semuanya semakin membuat kedua mempelai semangat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dan juga pastinya di momen yang indah ini saya juga mempersilahkan kepada keluarga untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai, yakni keluarga dari Ibu Mastiana dan juga Bapak Fikri. Kami persilahkan untuk dapat berkenan berfoto bersama. Dan juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di momen yang indah ini saya juga mempersilahkan kepada Bapak Ibu yang belum berfoto bersama, kami persilahkan untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kami persilahkan kepada Bapak keluarga Safarudin, maksud saya keluarga Safarudin dan juga keluarga besar dari Samarinda. Kami persilahkan setelah ini dapat berkenan berfoto bersama secara penuh. Jadi keluarga besar dari Samarinda nanti kami minta semuanya untuk dapat berkenan berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di momen yang indah ini, tentu saja sekali lagi saya pun juga turut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Rico dan juga Devika hari ini. Tentu kita di sini dapat merasakan bagaimana rasa cinta itu, senyum indah itu begitu luar biasa memberikan aura positif di sore hari ini. Dan tentu saja prosesi demi prosesi telah dilaksanakan oleh kedua mempelai dari pagi sampai di sore hari yang indah ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada momen ini kita akan dengarkan kembali persembahan lagu dari Jogja Nova. Kami juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Haji Abdul Halim Muslih selaku Bupati Kabupaten Bantul. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Halim Muslih atas kehadirannya pada momen yang indah ini.
sudah dipandang malah tak tentu. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput dari ilalang. Lama tak kupandang, hatiku bimbang. Lama tak kupandang, hatiku bimbang. Layang-layang, selayang pandang. Hati di dalam, rasa tergoncang. Layang-layang, di pohon bambu. Sudah dipandang, Allah tak tentu. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rumput dari ilalang. Lama tak kupandang, hatiku bimbang. Lama tak kupandang, hatiku bimbang. Saxophone. Thank you.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami sampaikan terima kasih atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Pada kesempatan hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak GBPH Prabu Kusumo selaku Ketua Palang Merah Indonesia atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran GBPH Prabu Kusumo yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan doa dan juga restu kepada kedua mempelai. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Sigit Rianto SH LLM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas kehadirannya pada kesempatan sore hari yang indah ini. Tampaknya Bapak Ibu hadirin ramai sekali ya. Nanti kalau ada joget-joget mau ikut joget ya berarti ya? Boleh ya, nanti kita joget-joget aja ya. Oke, boleh setelah ini mau joget? Boleh ya. Nanti kita sesuaikan ya, setelah ini aja ya, nanti akan kita atur biar nanti bisa di tengah situ, nambil nunggu agak sepi ya. Pastinya pada kesempatan hari yang indah ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga semangat Bapak Ibu semuanya di momen yang indah ini. Dan saya juga pastinya memohon kepada Bapak Ibu yang telah hadir untuk senantiasa terus melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dan di momen yang indah ini kami persilahkan untuk keluarga yang namanya saya sebut, kami mohon untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Kami persilahkan kepada keluarga Bapak Haji Sabran Tarakan, secara penuh kami mohon untuk dapat berfoto bersama. Dan di kesempatan sore hari ini kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Diana Heksa Dewi SH selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Jogja. Terima kasih atas kehadiran Ibu pada momen yang indah ini, suatu kehormatan untuk keluarga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya lanjutkan untuk nama keluarga. Untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai, kami persilahkan untuk keluarga Bapak Haji Sabran Tarakan secara penuh. Kami mohon untuk dapat berkenan berfoto bersama. Kemudian selanjutnya kami juga persilahkan kepada keluarga Bapak Haji Ahmad Yubaidi untuk berkenan berfoto bersama keluarga Muhammad Tafsirul Anam, keluarga Sri Nul Laila Kartini, keluarga Neng Wahyu Astutik, dan juga keluarga Prasasti Widi untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi untuk keluarga Bapak Haji Sabran Tarakan secara penuh, keluarga Bapak Haji Ahmad Yubaidi, keluarga Muhammad Tafsirul Anam, keluarga Sri Nul Laila Kartini, dan keluarga Ning Wahyu Astuti untuk dapat berkenan berfoto bersama. Dan juga pastinya pada momen yang indah ini kami persilahkan kepada keluarga besar Bapak Mas Rihana untuk dapat berkenan berfoto bersama. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu saja untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan kami mohon untuk dapat berkenan bersiap-siap berfoto bersama dengan kedua mempelai. Dan pastinya sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dan Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, tentu saja kami juga persilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu hadirin, tentu saja persembahan spesial dari acara hari ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dari para sponsor yang luar biasa. Tentu saja kami ucapkan terima kasih untuk Badarin Spire, terima kasih untuk Yayuk Paras Ayu, Ciane MUA, terima kasih untuk Yuyuk Paras Ayu, kemudian MN Decoration, Agit & Co, Gerbera, Anindya Organizer, Grand Ina Malioboro, Swans, Jogja Nova Band, dan tentu saja terima kasih untuk Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan pastinya pada kesempatan hari ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk juga manfaatkan foto booth yang ada di depan. Jadi di depan kita sudah sediakan foto booth. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu setelah berfoto di sini, mungkin Bapak Ibu juga bisa manfaatkan waktunya di sela-sela mungkin kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk dapat menuju ke depan untuk foto booth. Karena tentu saja foto tersebut juga langsung bisa dicetak dan diberikan kepada Anda semuanya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di momen yang indah ini tentu saja kita masih dalam resepsi pernikahan Rico dan juga Devika di momen yang spesial ini
Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa untuk mengabadikan momen indah bersama dengan kedua pengantin. Sungguh luar biasa ya, begitu tampan, gagah, cantik dan jelita keduanya. Benar-benar hari ini seperti raja dan ratu dengan pakaian adat Kalimantan Utara. Yang pastinya semakin terlihat anggun dan luar biasa. Ini merupakan salah satu pasangan yang sangat romantis. Kita bisa merasakan kebahagiaan penuh cinta itu dari kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat antri berfoto bersama dengan kedua mempelai. Dan kami mohon tetap menjaga jarak Bapak Ibu semuanya. Dan pada kesempatan hari ini kami juga mengucapkan selamat datang kepada kedua tamu undangan yang sangat spesial. Ada Kak Wulan dan Mas Fajar. Terima kasih dari Dimas Diajeng Sleman. Ya, ini adalah satu organisasi dengan sang mempelai pria. Hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan doa dan juga restu pada kedua mempelai. Nantinya saya ingin ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Fajar dan Wulan ya, kali ini telah hadir. Dan tentu saja mungkin ada ucapan dan doa khusus yang ingin disampaikan kepada kedua mempelai. Hadirin yang berbahagia, kita akan kembali lagi untuk dengarkan persembahan lagu-lagu spesial. Persembahan dari Jogja Nova. Joget, yuk kita joget bareng-bareng. Hey, hey. Tetap jaga jarak ya Bapak Ibu. Yuk kita joget bareng aja. Lagu India, oh madunya. Yang belakang boleh sambil joget Bapak Ibu. Merdu suara. Bu, joget langsung aja. Aha. Asik. Kita
muter. Luar biasa, semangat-semangat. Wah, ini menunjukkan bahwa keluarga besar dari kedua mempelai ini benar-benar sangat antusias sekali. Nanti joget lagi ya. Kita joget yang lebih los lagi ya. Baik, luar biasa para keluarga. Terima kasih atas kehadirannya pada momen yang indah ini. Dan pastinya kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati, Dr. Pil Sahiron Samsudin MA, selaku Wakil Rektor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas kehadirannya pada kesempatan hari ini, terima kasih, suatu kehormatan bagi keluarga atas kehadirannya Bapak pada momen yang spesial ini. Dan tentu saja di momen yang indah ini, sekali lagi kami juga mempersilahkan kepada keluarga untuk dapat berkenan berfoto bersama. Silahkan dapat bersiap-siap untuk keluarga, yakni untuk keluarga Ning Wahyu Astuti, keluarga Prasasti Widi, keluarga Johan Arifin, keluarga Mas Rihanah, keluarga Ati Umaryati, dan keluarga Bani Abdul Hafid secara penuh. Kepada Bapak Ibu, mungkin jika yang saya sebutkan tadi sudah berfoto bersama, kami sampaikan terima kasih. Namun jika belum berfoto bersama, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Dan kami persilahkan untuk keluarga besar Bapak Sabran untuk dapat berkenan berfoto bersama dengan keluarga dan juga kedua mempelai. Sekali lagi kami memanggil kepada Bapak Ibu untuk berkenan berfoto bersama, yakni kepada keluarga yang sudah saya sebutkan tadi, mohon untuk dapat bersiap-siap. Dan pastinya kita sesaat lagi akan saksikan bersama-sama acara berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin yang pada kesempatan hari ini telah hadir pada momen indah ini. Dan untuk yang berfoto bersama, kami mohon untuk bersabar. Kami persilahkan untuk dapat menunggu, duduk terlebih dahulu karena masih akan ada acara yang sangat luar biasa bersama dengan kedua mempelai. Sebelumnya boleh saya minta tepuk tangannya dong untuk Rico and Devika. Luar biasa, di momen yang indah ini tampaknya keluarga banyak sekali yang hadir berikan doa dan juga restunya di hari ini. Dan di hari yang spesial ini tampaknya akan ada surprise. Karena apa? Pastinya kita tahu bersama-sama bahwa Rico Survival UBID telah ulang tahun beberapa hari yang lalu. Happy birthday buat Rico, dan ini dia kita undang Della. Yep. Oh, baik, kita masih tunggu bersama-sama. Happy birthday by the way untuk Rico. Ya, silakan boleh berdiri sebelum pastinya kita saksikan ini. Mungkin saya sambil menunggu, boleh sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Mungkin boleh sambil ngobrol-ngobrol sambil menunggu. Ada mic gak mas? Oke, baik, langsung saja. Kalau gitu kita akan saksikan bersama-sama, ini dia celebration untuk sang Rico Survival. Happy birthday untuk Rico Survival, dan kami mengundang untuk Della untuk naik ke atas pelaminan.
dapat akhirnya. Happy birthday Rico, survival you baby. Boleh minta tepuk tangannya dong. Happy birthday. Luar biasa. Di tanggal 11 Juni kemarin sebetulnya ya. Untuk ulang tahun dari Rico, survival you baby. Kami ucapkan selamat di momen yang indah ini. Dan pada acara ini, apakah mau dipotong? Tidak ya, baik terima kasih sekali, mungkin boleh diambil lagi. Dan kami mengundang kepada Kak Della, sebentar. Kak Della tadi diminta untuk bergabung berfoto. Kak Della silakan bergabung naik ke atas pelaminan. Kak Della ada di mana? Oh iya silakan Kak Della, kami persilahkan untuk dapat bergabung berfoto bersama dengan kedua mempelai. Happy birthday by the way, 11 Juni tahun 93. Rico Survival You By Di telah lahir di dunia ini dan pastinya ini surprise yang sangat luar biasa dari sang saudara tercinta dan keluarga. Dan silakan untuk dapat diambil fotonya. Sungguh sangat luar biasa bagi kita semuanya hari ini dapat menyaksikan momen indah, yakni momen di mana kedua mempelai sekaligus merayakan ulang tahun sang suami tercinta atau Rico Survival You By Di. Nah, tampaknya sangat luar biasa ya kekompakan dari sang saudara tercinta. Ya, keempat saudara ya. Ya, ada tiga adik. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada sang keluarga atau mungkin saudara tercinta telah memberikan surprise hari ini. Dan sedikit kita akan ngobrol sedikit dengan Rico dan Devika, sedikit saja. Karena pastinya perjalanan sampai di saat ini banyak hal yang sudah dilalui untuk Rico dan juga Devika. Nah di hari ini sebetulnya saya sudah tahu kalau kalian awal bertemunya adalah di salah satu kompetisi tingkat nasional, yaitu di pemilihan Duta Wisata Indonesia yang waktu itu digelar di Jakarta. Nah akhirnya pada momen tersebut kalian bertemu. Nah apa yang membuat kalian kemudian akhirnya saling kenal dekat dan memutuskan untuk yakin bahwa Devika ini akan menjadi ibu dari anak-anakmu dan juga Devika yakin bahwa Rico ini akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anakmu? Waduh, pertanyaannya berat ini, berapa detik? Ya, terima kasih terutama yang pertama para tamu undangan baik VIP, semuanya saya anggap VIP di sini. Hanya saya sebenarnya ingin mengundang ya masih banyak tapi karena kita keterbatasan juga. Tapi semua yang telah hadir di sini, terima kasih banyak telah menjadi momen baik dalam hidup saya. Insya Allah kedatangan Bapak Ibu sekalian akan menjadi kesan tersendiri bagi saya, bagi keluarga saya. Ya tadi kalau ditanyakan bagaimana bertemunya, memang agak menarik karena dari Jogja ke Tarakan itu sekitar 3.400 km ya, kalau di naik mobil atau ditarik di Google. Tapi memang benar waktu itu saya sebagai Duta Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu Devi Duta Wisata Kalimantan Utara, kita ketemu di salah satu pemilihan Duta Wisata tingkat nasional. Sekitar 5 tahun yang lalu sebenarnya, sempat lost contact, terus tapi ya kita menggeluti minat yang sama, kuliahnya di sama-sama kenotariatan, walaupun saya di Jogja, Devi di Surabaya, nggak tahu, mungkin ya itu tanpa syarat saja akhirnya dipertemukan dan akhir ini masih belum percaya juga sebenarnya bisa bertemu keluarga baru, ketemu bertambah lagi keluarga di Tarakan dan juga banyaklah intinya sangat mendapatkan berkah insya Allah. Semoga doanya saja semoga bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin itu saja. Amin, luar biasa. Dan saya adalah saksi hidup dari Rico Survival You By Di. Kebetulan kita sama-sama satu organisasi di Dimas Diajeng Eman ya. Dan kita satu angkatan dan saya tahu betul perjalanan kamu. Kamu merupakan salah satu sosok yang sangat sibuk sekali. Sering mengambil exchange ke luar negeri, menjadi ketua muda, menginspirasi Universitas Gadjah Mada, pernah tinggal di Korea Selatan, kemudian di beberapa negara yang lain. Luar biasa sekali, perjalanannya sangat banyak sekali. Hingga akhirnya dipertemukan pada kompetisi tingkat nasional dengan sosok yang sangat anggun, cantik banget, luar biasa dari Tarakan yang satu ini. Ternyata ini yang sudah kamu tunggu bertahun-tahun.
Dan saya ingin ngobrol sedikit dengan sang istri tercinta di hari ini. Sebelum kita foto bersama, saya ingin dengar perasaanmu ketika pertama kali Rico Yus melamar dan ingin menjadikan kamu jadi istrinya. Bagaimana perasaan kamu dan kenapa kamu yakin banget bahwa Rico ini akan menjadi suami yang baik untuk kamu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ceritanya tadi sudah diceritakan lengkap sama Mas Rico. Tapi kita emang sempat lost kontak, tapi ketemu lagi waktu mulai kuliah di Surabaya. Itu Mas Rico bela-belain datang ke Surabaya buat ketemu. Awalnya kayak ya udahlah, teman mau datang ya udah ketemu. Tapi ternyata waktu ketemu juga kebetulan waktu itu ke Surabayanya langsung sama orang tuanya Mas Rico. Kebetulan lagi ada acara. Dan setelah sekian lama ketemu lagi, ketemu Mas Rico langsung dipertemukan sama kedua orang tuanya Mas Rico. Jadi kayak kaget juga, gugup juga, tapi ya seneng juga. Dari situ bisa ngeliat keseriusannya Mas Rico lah. Jadi terima kasih pastinya. Ini berasa Q&A pemilihan Duta Wisata Indonesia ya. 30 detik dari sekarang gitu ya jawabannya. Terima kasih, congratulations. Dan pastinya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, wabarakatuh. Dan diberikan keturunan yang soleh dan juga solihah. Terima kasih untuk Rico and Devika. Pastinya, aduh, saya melihatnya jadi ikut terbawa suasana ya di momen yang indah ini. Dan di hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada para undangan yang telah hadir, yaitu Ibu Sri Widianti, SHM Home MKN, selaku Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Klaten yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja di momen yang indah ini, setelah ini kami persilahkan juga untuk keluarga dapat setelah acara mungkin bisa berfoto bersama, atau mungkin Anda semuanya juga bisa memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilahkan kepada para keluarga yang akan berfoto bersama. Kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama dan kita dengarkan kembali persembahan lagu spesial dari Jogja, Nova. Thank you.
Ibu hadirin yang berbahagia, kami persilahkan untuk yang berfoto bersama dari keluarga besar Bani. Kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama. Dan pastinya di momen yang indah ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan sebuah entertainment yang sangat luar biasa, keren sekali. Marilah kita saksikan, inilah persembahan spesial dari D1 Dancer. Baiknya luar biasa sekali, kita akan saksikan mana yang akan dance ini ya. Luar biasa, wow, ini dia ternyata personil dancernya. Sungguh sangat terlihat aura dancernya ya. Kali ini persembahan dance-nya itu spesial sekali karena K-pop dancer. Nah langsung aja, are you ready guys? Wow, ini dia langsung aja kita saksikan persembahan spesial. D1 Dancer. Baik, pastinya kita masih menunggu ya persiapan dari kedua dancer kita hari ini yang akan tampil. Jadi buat Anda semuanya yang hari ini sudah hadir, kami sampaikan terima kasih sudah hadir dan ikut menyemarakkan dan juga menyaksikan momen indah dari kedua mempelai. Sungguh luar biasa ya, ini para keluarga Bani juga sudah berfoto bersama. Tampaknya sembari berfoto bersama kita saksikan. Sekali lagi, boleh minta tepuk tangannya yang meriah dong untuk D1 Dancer. Get that we know so much, it's time to ride it. 그저 계속 만들어가세요.
city, so they back it up, back it up. So the lucky hit the line. She gonna go walk the wall. You should make a wish. I'll take you anywhere. Make a wish. Let me do it for you. Everybody say la 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 la. Say la 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 la. Switch it up, switch it up, burn it up. 불타오르네. Semuanya joget bareng, yoo! Semuanya boleh ikut joget bareng. Hey, angkat tangannya semuanya. Yeah.
Wow, luar biasa. Thank you so much. Please give a big hand. Dan ternyata mereka berdua ini adalah kakak adik ya. Kakak adik yang memiliki bakat yang sama. Ngedance ya. Congratulations. Bagus banget ya untuk dance-nya. Dan pastinya ini juga kayaknya Kak Devika ini juga K-popers ya. Menikmati lagu-lagu K-pop. Untuk selanjutnya pastinya kami persilahkan kepada keluarga besar dari kedua mempelai untuk dapat berfoto bersama. Kami persilahkan untuk keluarga besar dari Mas Riko sudah ada di atas pelaminan untuk berfoto bersama. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Ada kedua orang tua dan juga adik-adik tercinta sedang berfoto bersama. Dan berikutnya kami juga mengundang dari keluarga besar Mbak Devika. Kami persilahkan untuk dapat berkenan berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berfoto, jadi mungkin Anda belum berfoto bersama, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama dengan kedua mempelai. Barangkali tadi kelewatan belum dipanggil atau belum ada di daftar, kami persilahkan nanti setelah acara boleh berfoto bersama. Dan sekali lagi kami persilahkan untuk kedua keluarga untuk setelah ini dapat berfoto bersama-sama. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan hari ini untuk memberikan doa dan juga restu pada Mas Riko Survival Yubaidi dan juga Mbak Devika. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah hadir pada momen yang indah ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir memberikan doa dan juga restunya pada kedua mempelai. Dan tak terasa keseruan kita hari ini telah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap vendor yang telah bekerja sama luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk Yuyu Paras Ayu, terima kasih untuk Nana Dewi Makeup Artist, terima kasih untuk Badari Inspire, terima kasih untuk Ciane Makeup Artist, terima kasih untuk MM Decoration, Agit & Co, terima kasih untuk Gerbera, dan terima kasih juga untuk Anindya Organizer, terima kasih untuk Grand Ina Malioboro, dan terima kasih untuk Swans, dan juga terima kasih untuk Jogja Nova Band. Dan tak terasa telah sampailah kita di penghujung acara pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk all vendors yang telah bekerja sama luar biasa di momen indah ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu untuk tamu undangan yang telah hadir, kami sampaikan terima kasih pada momen yang indah ini telah hadir. Dan juga tentu saja saya juga mohon maaf jika selama mandu acara pada kesempatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat untuk pernikahan Riko Survival Yubaidi SHMKN dan juga Suci Devika Amanah SHMKN yang telah hari ini resmi menjadi pasangan suami dan istri. Terima kasih pula kepada Anda semua yang telah hadir di hari yang spesial ini. Kita doakan bersama-sama. Semoga keduanya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, diberikan keturunan yang soleh dan juga solihah. Hadirin berbahagia, saya Susilo Artadinata Atmaja mohon undur diri. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.